Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Sekalipun sudah 3 minggu berlalu, izinkan saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kita masuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Salah satunya adalah semangat untuk melakukan perubahan. Banyak orang berpendapat bahwa lansia tidak mungkin berubah lagi. Tapi sebenarnya kita dipanggil untuk terus memperbaiki diri kita. Tahun ini kita harus lebih baik dari tahun yang lalu. Dan ini berarti ada yang harus kita rubah. Ibu Bapak, mari kita baca ayat panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur pasal 71 ayat 17 dan 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Kegelapan kita tinggalkan dan kita sambut datangnya hari yang terang cerah. Kita awali persekutuan kita dengan menyanyikan bersama NKB 38, Telah Lewat Malam Yang Gelap. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergemar. Kasih-Mu alis bagiku jadi harta yang besar. Meski berliku jalanku dan bahaya ku tempuh, tetap masuk cita-Ku karena Yesus panduku. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergemar. Kasih-Mu alis bagiku jadi harta yang besar. Mari kita berdoa. Bapa yang tata dalam kerajaan sorga, pagi ini kami berdoa ya Tuhan. Kami berterima kasih, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, mana pada hari ini kami akan mengikuti kebaktian Usinda. Kami percaya Tuhan saja berikan yang terbaik atas semuanya ini ya Tuhan, supaya Bapak, Ibu, Oma, Opa bisa melakukannya dengan baik. Walaupun tidak kebaktian kumpul di gereja, kebaktian melalui online, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik pada Bapak, Ibu, Oma, Opa, supaya bisa mendengarkannya dengan baik. Nanti bila mana ada waktu yang tepat, kami bisa kumpul kembali mengikuti kebaktian Usinda ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan,
Pagi ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asa kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu bersyukur Tuhan, kami boleh Engkau persekutukan walaupun secara virtual, tetapi kami percaya hati kami Engkau persatukan di dalam kasih Tuhan. Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kami boleh bersama-sama secara virtual mengikuti persekutuan ini. Kami mau membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa membacanya dengan baik, mendengarnya dengan jelas, dan terlebih lagi kami boleh mengerti firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bercermin diri kepada firman Tuhan, dan kami juga boleh semakin menjadi serupa dengan Yesus, karena kami boleh hidup semakin sesuai dengan firman Tuhan. Bantulah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami semua Tuhan diberikan hati yang taat kepada firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau membaca dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Saya mau membacakannya buat Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia pagi ini kita boleh membaca, mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini 19 Januari 2021, jadi masih bulan 1, masih oke kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi belum berakhir. Dan pandemi itu mengantar kita memasuki tatanan yang baru. The new normal atau kehormatan, kenormalan baru. Yang normal itu antara lain 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan khusus atau terutama untuk para lansia, tetap di rumah saja. Sambil terus belajar digitalisasi. Belajar pakai Zoom, belajar buka YouTube, belajar WA call, video call, atau voice recording, ya, atau chatting bersama-sama, WA text, saling menyapa satu dengan yang lain. Dulu mana bisa kita melakukan semua itu? Kita merasa tidak perlu, tapi sekarang dalam kenormalan baru itu menjadi kebutuhan. Di dalam kita berelasi satu dengan yang lain, di dalam kita boleh menikmati kehidupan dalam kenormalan baru ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini mengantar kita untuk bukan sekedar masuk pada tatanan yang baru, tapi lebih lagi mengantar kita menjadi manusia baru yang betul-betul menghadirkan kebaruan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, pandemi ini mendongkrak pembaruan manusia baru kita. Manusia baru itu harus dibarui dari hari ke hari, setiap hari. Tidak sekali seumur hidup, tetapi terus menerus sesuai dengan zaman yang terus berubah. Terlebih lagi di dalam situasi pandemi ini kita semakin didorong untuk mewujudkan pembaruan manusia baru kita. Menjalani tatanan baru dengan gaya hidup yang baru, dengan batin manusia baru. Itu baru yang pas. Jadi gaya hidup baru di tatanan baru ini bukan karena memang terpaksa atau mau gak mau karena situasi yang ada. Atau barangkali kita menganggapnya sementara, sehingga kita berharap bulan depan barangkali kita sudah normal seperti sebelum ada pandemi. Atau kita merasa bahwa semua ini terpaksa kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjalani kenormalan baru itu sebagai manusia baru, dengan batin yang baru, bukan karena terpaksa, bukan karena situasi yang mendesak kita, tetapi dengan sikap batin yang baru sebagai manusia baru yang terus menerus dibaharui.
Manusia baru adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Manusia baru adalah orang yang sudah disucikan, dibenarkan, diampuni dosa-dosanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Artinya, manusia baru ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah dibarui hidupnya oleh pengorbanan Kristus. Dibarui rohnya, dibarui pikirannya. Nah, apa saja ciri-ciri manusia baru ini? Mari saya akan menunjukkan perbandingan antara manusia lama dengan manusia baru menurut Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Ya. Kita lihat, manusia lama. Satu, manusia lama itu tidak mengenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Lalu karena tidak mengenal Allah, manusia lama itu pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena itu perasaannya menjadi tumpul. Sehingga perasaan yang tumpul itu membuat mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena itu mereka melakukan berbagai macam kecemaran. Karena perasaannya sudah tumpul, dia tidak tahu lagi yang benar dan yang salah, yang baik, yang berkenan kepada Allah atau tidak. Karena dia tidak mengenal Allah. Nafsunya yang mengendalikan dia. Karena itu manusia lama biasa suka berdusta. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya. Lalu yang keluar adalah kepahitan-kepahitan dari dalam hatinya, dalam pikirannya, yang nampak dalam perkataannya dan juga dalam perbuatannya. Geram, ada kegeraman, ada kemarahan di sana. Ada pertikaian dan fitnah satu dengan yang lain. Itu manusia lama. Sementara manusia baru, menurut Efesus 4 ini, manusia baru adalah orang-orang yang mengenal Allah. Bukan sekedar tahu Allah, apalagi tahu tentang Allah, tetapi mengenal Allah. Mengenal itu lebih dalam, sehingga ia peka akan suara Allah, dia peka akan apa yang menjadi keinginan Allah untuk dilakukannya. Makanya karena dia mengenal Allah, maka pikirannya tidak sia-sia. Memikirkan hal-hal yang baik, bukan yang sia-sia, apalagi mendatangkan kebinasaan. Pengertiannya terang, bukan tentang kegelapan, tetapi pengertiannya jelas tentang Allah dan kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Lalu ia bersekutu dengan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, dan selalu menaikkan puji dan sembah kepada Allah. Itu wujud persekutuan dengan Allah. Dan ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu, sebab dia dikuasai oleh Allah yang selalu bersekutu dengannya, yang betul-betul ia kenali. Maka ia selalu mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu ia akan berkata-kata yang benar, tidak ada dusta. Ia akan jujur, ia akan berbicara fakta. Ia akan menjadi orang yang bekerja keras. Bukan orang yang malas, bukan orang yang cuman begini atau manja, tetapi ia akan bekerja keras. Dan karena ia bekerja keras, ia mau dan bisa berbagi pada orang lain. Ia menjadi orang yang ramah kepada siapapun juga, ya. Terlebih lagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita bisa ramah dengan orang lain lewat WA call, WA text, menyapa satu dengan yang lain. Karena kan kita nggak keluar rumah. Tapi bagaimana menunjukkan keramahan kita? Ya lewat telepon, lewat sapa, tegur sapa kita, lewat WA atau SMS. Dan bermurah hati. Sekalipun kita terbatas, kita tetap peduli kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Penuh dengan kasih, ya, dan pengampunan. Ada banyak hal yang harus diampuni di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang perlu mendapat pengampunan dari kita. Nah, orang yang mengenal Allah, manusia baru, adalah orang-orang yang mau mengampuni siapapun. Berapa kali pun orang itu meminta ampun, dia akan mengampuninya. Karena hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah manusia lama dan manusia baru.
Coba ibu bapak lihat, termasuk yang manakah kita? Masihkah ada ciri-ciri manusia lama, yaitu tidak kenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya, jauh dari persekutuan dengan Allah, tidak berdoa, tidak menyanyi, tidak memuji Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, lalu perasaannya tumpul, ya, dikuasai oleh nafsu, dusta, kata-kata kotor, kepahitan, geram, pertikaian, dan fitnah. Kalau itu masih ada, berarti kita masih mengenakan manusia lama kita. Karakter kita belum dibarui. Tetapi sebagai manusia baru, mari kita lihat ciri-ciri manusia baru. Saya ulangi lagi. Mengenal Allah. Dan ia selalu mau mengenal Allah lebih dalam. Makanya dia mau terus membaca firman Tuhan agar mengenal Allah lebih baik lagi. Pikirannya tidak sia-sia. Pikirannya tentang hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang berkenan kepada Allah. Pengertiannya terang, bersekutu dengan Tuhan. Tidak dikuasai oleh nafsu. Berkata benar, kerja keras, ramah, murah hati, penuh kasih dan pengampunan. Karena itu ibu bapak, saya mau menyampaikan. Inilah karakter yang diubahkan. Coba kita lihat gambar ini. Pertama, aku baru, manusia baru. Karena aku baru, maka aku punya hati yang baru. Punya perilaku yang baru. Perkataan, perbuatan kita baru. Dan bukan cuma perkataan, perbuatan kita yang baru, tetapi sikap kita, pikiran kita yang baru, batin kita yang baru. Karena itu keluar dari hati yang baru. Maka seluruh diri kita menjadi orang yang baru karena karakter kita diubahkan. Dan ini terjadi hari demi hari. Situasi pandemi ini mendorong kita untuk terus-menerus mau dibarui oleh Tuhan. Karena ada situasi-situasi sulit yang membuat kita harus mawas diri. Supaya jangan sampai situasi sulit itu membuat kita kembali menjadi manusia lama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katanya kualitas seseorang itu ditentukan oleh masa-masa sulit. Kebaruan kita sebagai manusia baru ditentukan oleh situasi sulit selama masa pandemi ini. Karena itu, mari dalam persekutuan ini kita belajar bagaimana karakter kita ini diubahkan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi sulit masa pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang terus dibarui dan diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita boleh menghadirkan diri dalam situasi yang sulit seperti ini. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Bersyukur karena kami boleh terus dibarui di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Kami percaya karakter kami terus diubahkan oleh Tuhan. Dan kami boleh menghadirkan diri sebagaimana Tuhan kehendaki dalam situasi sulit ini. Berikanlah semangat kepada kami, kemauan untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun. Ibu Priskila Ratna Selawati, Ibu Sri Murniati, Ibu Febe Syulita, Ibu Elizabeth Situmorang, Ibu Indriani Wijaya, Ibu Komariah, Ibu Berliana, Ibu Yohana Kuncoro, Ibu Esther Perdana, Bapak Joni Suparman, Ibu Rosdiana Kuncoro, Bapak Saul Daniel Rumeser. Mereka berulang tahun Tuhan dan itu bukti bahwa Tuhan telah memelihara mereka.
Kami mengucap syukur bersama dengan mereka atas pemeliharaan-Mu, dan kami bersyukur juga mereka telah hadir menghadirkan berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, biarlah berkat-Mu dan kasih-Mu terus berada bersama dengan mereka, dilimpahkan kepada mereka, juga diberikan kesehatan kepada mereka bersama keluarga mereka, agar mereka boleh tetap menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan tahu apa yang dirindukan mereka, Tuhan juga pasti mau memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka sesuai dengan rancangan Allah dan anugerah Allah. Tuhan, kami mau serahkan mereka, menapaki hari-hari mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan tahu mereka yang lemah tubuhnya, Tuhan tahu mereka yang sudah lama mengalami kelemahan tubuhnya, Tuhan tahu mereka yang sedang ketakutan, dan Tuhan tahu mereka yang sedang merintih kesakitan. Tuhan, Engkau mau menjamah mereka satu persatu, terutama hati mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kelemahan fisik mereka. Berkati Tuhan kerinduan mereka untuk mereka boleh terbebas dari sakit penyakit mereka. Berkati keluarga yang merawat, yang mendampinginya, yang mengupayakan kesembuhan buat mereka. Engkau memberkati mereka dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan segala yang diperlukan. Berkati dokter-dokter yang menangani mereka, berkati obat yang masuk dalam tubuh mereka dan terapi-terapi yang harus dilakukan. Berikan kedisiplinan dan kesabaran kepada mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan, agar yang terbaik dari Tuhan itu boleh segera menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus lansia GKI Kavling Polri, Engkau memberkati mereka, memberi hikmat agar mereka dengan hikmat Tuhan boleh mencari jalan agar bisa tetap memelihara kasih persaudaraan di antara para lansia GKI Kavling Polri di tengah-tengah keterbatasan masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau sendiri yang menolong agar pendistribusian dan pemberian vaksin COVID-19 berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang mau mengganggu dan tidak ada masalah di dalam hal ini, dan apa yang sudah dirancang baik oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sungguh harus menerima situasi yang prihatin secara ekonomi pada situasi pandemi ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka, memberikan jalan keluar buat mereka. Tuhan, buat setiap kami yang hadir mengikuti acara ini, Engkau tahu mengenal kami satu persatu yang mempunyai pergumulan dengan tubuh mereka, dengan diri mereka sendiri, atau dengan pasangan mereka, atau dengan keluarga besar mereka, dengan anak mantu dan cucu. Tuhan tahu, Tuhan mau memeluk mereka, mau menolong mereka untuk boleh keluar dari pergumulan mereka dengan kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku baru, hati baru, pikiran baru, dan perilaku baru. Semua terjadi karena Tuhan yang ada di dalamku. Dia yang mengubahku saat ku berserah kepadanya. Mari kita katakan sama-sama dalam pujian berikut ini. Ku diubahnya. Berserah kepada-Mu.
Saudara-saudara, di akhir persekutuan kita, marilah kita menaikkan syukur kepada Allah sambil nanti saya akan menyampaikan berkat Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu di akhir persekutuan kami, mengucap syukur untuk persekutuan kami hari ini, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang membuat kami boleh melihat situasi pandemi ini adalah kesempatan kami untuk boleh menunjukkan karakter yang terus diubahkan oleh Tuhan. Sebagai manusia baru yang terus-menerus mengenakan manusia baru kita. Manusia baru kami ini ya Tuhan. Kami boleh bersama dengan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami tetap sabar diam di rumah, kami tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kami tetap, Tuhan, membarui diri dan terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati persekutuan, kasih persaudaraan kami, sekalipun secara virtual. Karena itu, Tuhan, terimalah syukur kami kepada-Mu. Dan biarlah syukur ini boleh terus-menerus mewarnai kehidupan kami masing-masing hari lepas ke sehari. Tuhan, tetap ikat kami di dalam kasih persaudaraan. Dan sekarang Tuhan, berkatilah kami. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.